Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Pak Sesmenko, Pak Deputi, kemudian Ibu Direktur Eksekutif PMO, Ibu Deni Purbasari, Direksi BNI, Direksi daripada BRI, serta seluruh peserta yang hadir, dan yang saya hormati, saya banggakan teman-teman wartawan dan jurnalis, baik media cetak maupun elektronik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah maka kita dapat hadir dalam acara video conference pembukaan batch atau gelombang ke-12 program Kartu Prakerja. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada media, lembaga pelatihan, platform digital, mitra pembayaran, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang telah terlibat dalam mensukseskan program Kartu Prakerja di tahun 2020, sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses dan bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, di tahun 2021 ini Kartu Prakerja akan tetap dilanjutkan, di mana pada tahun 2021 semester pertama ini dengan metode semi bansos, besaran pelatihan sebesar 1 juta, insentif pasca pelatihan 600 ribu setiap bulannya selama 4 bulan, dengan total insentif pasca pelatihan sebesar 2,4 juta, dan insentif survei 50 ribu setiap satu kali survei, dan survei dilakukan 3 kali, dan total insentif survei sebesar 150 ribu. Gelombang 12 akan dibuka dengan kuota 600 ribu per peserta. Jadi 600 ribu peserta ini merupakan kemampuan daripada teknologi daripada Kartu Prakerja, dan target pesertanya adalah 2,7 juta, dan ini diharapkan bisa selesai dalam bulan Maret mendatang, dan target peserta adalah 2,7 dengan anggaran sebesar 10 triliun. Nah, persyaratan untuk dapat menerima Kartu Prakerja sama dengan tahun 2020, yaitu warga negara Indonesia 18 tahun ke atas, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Program ini ditujukan untuk pencari kerja yang sedang menganggur, pekerja, ataupun wira swasta, dan kami juga mengajak para pekerja yang dirumahkan ataupun kehilangan pekerjaan, dan para pelaku usaha mikro maupun kecil yang terdampak ataupun tutup usaha karena pandemi COVID-19 untuk mendapatkan pendaftaran dalam program Kartu Prakerja. Selain itu, penerima Kartu Prakerja tidak dapat diberikan, sekali lagi saya mengatakan tidak dapat diberikan, kepada pejabat negara, TNI Polri, ASN, anggota DPRD, DPR, BUMN, BUMD, kepala desa, perangkat desa, dan pejabat BUMN maupun BUMD. Untuk mendorong penerimaan bantuan dari pemerintah dan untuk menghindari duplikasi penerima bansos, maka Kartu Prakerja tidak dapat, sekali lagi saya katakan, tidak dapat diberikan kepada mereka yang penerima bansos Kementerian Sosial atau DTKS, dan juga yang menerima subsidi upah, kemudian Banpres Produktif Mikro atau BPUM, maupun penerima Kartu Prakerja yang sudah menerima di tahun 2020. Selain itu juga penerima Kartu Prakerja dibatasi hanya 2 orang per satu kakak per kartu keluarga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Kartu Prakerja ini tentu telah membawa banyak inovasi, dan mari kita jaga momentum reform daripada layanan publik ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen Kartu PMO yang telah melaksanakan di tahun 2020, dan berharap bahwa di tahun 2021 ini kita juga bisa melakukan
sama baiknya dengan tahun 2020, bahkan tentunya lebih baik. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka program Kartu Prakerja tahun 2021 ataupun gelombang ke-12 ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.